Hai Scorpio, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan berbahagia semua Scorpio yang menonton video ini. Kali ini saya bacain energi Scorpio di bulan April 2024, energi general umum, kehidupan, keuangan, pekerjaan, utamakan Moon Sign. Namun kalau teman-teman nggak tahu zodiak Moon Sign, ikuti aja bacaan zodiak Sun yang teman-teman ketahui ya. Scorpio, bagaimana energi Scorpio di bulan April 2024? Bulan April ini cukup penting ya teman-teman, karena Merkuri retrograde, Jupiter posisinya transit nanti di bulan Mei, Jupiter masuk ke Taurus, kemudian Uranus juga posisinya kombus, derajatnya cukup tinggi, itu posisi transit, tapi karena Uranus planet luar, nanti di bulan Mei barulah sampai ke Taurus ya, transitnya ke Taurus. Kemudian gerhana matahari total juga terjadi di tanggal 8 April ya. Scorpio, bagaimana energi Scorpio di bulan April? Tentunya itu sangat berpengaruh di bulan April bagi Scorpio karena April ini adalah masa transisi ya. Kehidupan, keuangan, pekerjaan. Oke, di sini ada abundance, health dan death. Wow, Scorpio. Oke, abundance ya. Kamu memiliki kelimpahan. Kamu bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang kamu pikirkan. Ya, Scorpio. Pikirkan yang baik-baik. Pikirkan tentang yang indah-indah, kelimpahan, rezeki, kesehatan dan lain-lain ya, Scorpio. Kamu diberkati dengan kelimpahan sehingga segala kebutuhan kamu akan terpenuhi, dicukupi oleh universe di bulan April. Dan untuk keuangan ada health ya, ada keuangan kamu yang mungkin akan kamu gunakan untuk biaya kesehatan ya. Mungkin ini kesehatan kamu atau kesehatan adik, kakak, salah satunya ya. Atau kesehatan salah satu anggota keluarga kamu yang membutuhkan biaya pengobatan. Tapi karena ini munculnya di kartu keuangan, kemungkinan juga akan ada kamu yang ngurus asuransi ya. Ini bisa saja biayanya akan terbantu dari asuransi ya. Kemudian di pekerjaan, karir dan bisnis ada that I'm learning that endings and are merely beginnings ya. Ada sesuatu yang berakhir di area pekerjaan kamu, tapi kamu akan memulai sesuatu yang baru. Ini bisa saja pergantian jabatan atau pergantian posisi ya. Jadi tidak berarti resign ya. Tapi ya ada yang terselesaikan dan kamu akan memulai awal yang baru di lingkungan pekerjaan, karir, dan bisnis. Mungkin ada juga sebagian Scorpio yang mengakhiri pekerjaannya dengan resign ya. Dan masuk ke bidang pekerjaan baru bisa saja ya. Oke, kita lihat Scorpio, energi lebih deep lagi di bulan April 2024. Scorpio, bulan April. Three of Wands, Eight of Swords. Oh, Six of Wands ya, bagus ini, Six of Wands, Queen of Pentacles, Two of Wands, Ace of Cups, The Sun. Scorpio, Ten of Swords, wow, the Tower ya, Two of Pentacles, bottom of the deck ada the High Priestess ya, Scorpio. Ini energi the High Priestess menunjukkan ketabahan, kesabaran yang sangat luas, bukan kesabaran biasa, tapi benar-benar
titik kesabaran terdalam, yaitu ketabahan ya. Kemudian kamu merasa waktu lama banget berputar di bulan April ya. Kamu merasa ada sesuatu yang prosesnya itu lambat banget hasilnya gitu. Oke. Nah, di sini di masa sebelumnya ada Queen of Pentacles, kamu berfokus pada karir, pekerjaan, uang, kestabilan finansial kamu, dan kamu wujudnya sudah menjadi Queen of Pentacles ya, artinya kamu di sini sudah stabil dari sisi pekerjaan dan keuangan. Dan di bulan April ada Three of Wands, ada yang kamu tunggu, ada yang kamu nantikan, tapi kamu sudah bersiap-siap, sudah mempersiapkan diri, mental, dan energi. Tapi ada Two of Wands juga di alam bawah sadar kamu. Kamu ragu, apakah yang kamu tunggu ini bisa kamu dapatkan, bisa kamu raih atau datang ke kamu gitu. Yang kamu pikirkan adalah Six of Wands. Ini mengisyaratkan yang kamu nantikan adalah kenaikan. Misalnya, kenaikan karir, peningkatan karir, kemenangan, keberhasilan, perpindahan, atau keberhasilan dari upaya-upaya kamu memperjuangkan segala sesuatunya. Atau kamu ingin berhasil meraih sesuatu yang sudah kamu perjuangkan sejak lama, Scorpio. Nah, kendala-kendalanya di bulan April di sini ada Ace of Swords. Kamu sering digelayuti rasa takut, rasa kecemasan, dan keterbatasan ya. Satu sisi ya, kamu merasa terbatas sebagai manusia, atau terbatas dari sisi finansial, terbatas dari sisi kemampuan dan keuangan. Sehingga menimbulkan rasa takut, takut gagal, takut gak berhasil gitu. Satu sisi Scorpio, ini menunjukkan kamu bahwa kamu harus sadar memang tentang keterbatasan kamu. Karena ada entitas yang lebih besar yang tanpa batas yang akan membantu kamu ketika kamu sadar akan keterbatasan kamu. Sadar akan rasa takut kamu. Oke, manusia memang terbatas. Nafas saja terbatas. Kalau tarik nafas terus kan ada batasnya. Hembusan nafas juga ada batasnya. Itulah yang menunjukkan kalau manusia itu memiliki batas kemampuan. Tapi ketika kamu menyadari itu, entitas Sang Maha Pencipta akan membantu kamu. Lain hal kalau kamu merasa tidak terbatas. Kamu berusaha terus, maksimal terus, bisa kamu rasakan bisa dan bisa optimis berlebihan gitu, di luar kewajaran. Justru bantuan tidak akan datang, Scorpio. Ya, jadi memang ini saatnya kamu menyadari kekurangan kamu dan serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Tentang penentuannya, sadari bahwa kamu enggak mampu gitu. Oke. Nah, di sini ada The Sun, Ten of Swords dan The Tower ya. The Tower muncul ini artinya ada sesuatu yang sia-sia yang kamu perjuangkan. Kamu merasakan energinya seperti itu, Scorpio, tapi kan belum tentu itu benar ya. Karena di sini Ten of Swords menunjukkan ketidakberdayaan kamu, ketidakmampuan kamu. Kamu udah enggak punya kekuatan lagi, enggak punya kemampuan lagi untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan dari apa yang kamu pikirkan, Scorpio. Nah, di sini ada Ace of Cups dan Two of Pentacles. Kamu punya harapan gitu. Harapan ini ya entah ini doa atau harapan kesembuhan, harapan bisa naik jabatan atau harapan kemenangan, harapan lulus, banyak hal deh ya. Dan harapan-harapan ini memang pandangan kamu ke masa depan. Jadi agar kamu di masa depan punya karir yang lebih tinggi dari sekarang misalnya, atau kalau ini tentang kesehatan, agar di masa depan kamu lebih sehat dan banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan misalnya, atau jika ini ada kaitan kesehatan dengan salah satu keluarga kamu, ya harapan kamu seseorang itu bisa sembuh karena kamu sudah perjuangkan juga, agar di masa depan kamu bisa tetap bersama dan melakukan rencana-rencana dengan seseorang ini, rencana-rencana yang indah gitu. Ya, ini harapan Ace of Cups. Tapi di sini ada Two of Pentacles. Kamu bimbang dengan harapan kamu, ragu-ragu kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu sudah mulai ragu dengan kemampuan kamu, keberanian kamu, sudah muncul rasa takut ya. Oke. Kamu takut
sesuatu yang kamu perjuangkan ini tidak berhasil atau sia-sia ya. Padahal kamu sudah merasa gak mampu ya, tapi sisi optimisme masih ada di dalam batin kamu nih, Scorpio. Okay? Nah, untuk keuangan ada kartu health, seperti yang tadi saya katakan ada biaya untuk kesehatan ya. Serta masalah keuangan kamu juga tidak sehat, artinya di sini lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kenapa kok bisa? Ya karena kamu punya sumber pendapatan lain barangkali ya. Sehingga kamu bisa lebih banyak pengeluaran atau pemasukan, atau ada hutang piutang. Ya, jadi situasi kondisi keuangannya tidak sehat ini. Ya, persehat ya. Kalau memang sudah terjadi di masa yang lalu, maka kamu bisa menanganinya kok dengan tidak menambah pengeluaran-pengeluaran baru ya. Nah, untuk pekerjaan, karir dan bisnis sepertinya ada keinginan kamu untuk merubah arah pekerjaan atau bidang pekerjaan kamu ya. Tapi kamu masih ada kendala-kendala di entah ini tempat tinggal kamu ya, atau tempat di mana kamu ingin memulai usaha. Ya, kendalanya di situ. Atau kalaupun kamu ingin berkarir ya, kamu bimbang di mana tempat kamu memulai karir gitu. Apakah di tempat kamu saat ini, wilayah saat ini, atau ke kota yang baru, merantau atau bagaimana. Nah, itu. Nah, di bulan April ini kan Mercury retrograde Scorpio. Jadi situasinya memang kamu enggak bisa ngambil keputusan. Kamu analisis. Ini adalah masanya untuk kamu menganalisis rencana-rencana kamu ke depan dan menganalisis hal-hal dari masa lalu yang perlu untuk kamu selesaikan selama satu bulan April ini. Nanti di bulan Mei, tanpa kamu sadari waktunya ya, akan muncul sendiri keputusan kamu di dalam batin kamu. Ini karena pesan intuisi ya, yang akan mengarahkan kamu harus berbuat apa, harus kemana. Ya, jadi di bulan April ini ikuti saja seperti air yang mengalir tanpa berupaya lebih, tanpa berupaya memaksakan kemampuan kamu. Ya, tidak perlu memaksakan kemampuan kamu karena kamu sudah berada di titik habis kemampuan. Ya. Oke, Scorpio. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Saya akan baca lanjutan ya dan akan saya post di membership level Listen. Bagi teman-teman yang ingin mengaksesnya dan penasaran, silakan join membership level Desan. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Ikuti petunjuknya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Thank you for watching, Scorpio. Bye-bye.